Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Semoga Allah meluruskan niat saya, membersihkan hati saya dari penyakit iri dengki. Amin amin ya rabbal alamin. Teman, saya mau praktek triknya sihir, triknya santet yang lagi ngetren di bukan ngetren sih, sudah lama sebenarnya. Santet nyedot tubuhnya orang, keluar paku, keluar jarum, keluar silet, keluar ulat, atau keluar apapun. Bisa media telur, bisa media apapun. Kalau yang di Facebookku kemarin tuh medianya pelepah pohon kates ya, pepaya. Terus aku mau muter golek pelepah itu gak nemu rek. Itu bisa juga pakai bambu. Aku golek bambu ya gak nemu. Nemu ini selang. Gak masalah ya, ning selang kok dulu. Di zoom di ono apa niki? Ada apanya? Kan apa-apa nih ya? Gak ada apa-apanya. Ya, jadi sihir itu ada ya. Hakikatnya sihir itu ada di surat Al-Baqarah 102 itu ada memang. Cuman enggak seperti itu, teman. Di sini biasanya pakai mangkok, ya, pakai piring, pakai lepek. Nah, sing aku enggak seneng ngene iki lho, rek. Kadang-kadang ditulis di Arab, pakai huruf-huruf Arab, kan secara tidak langsung male opon gitu kan. Menggunakan ayat-ayat Allah khot demi khot Al-Qur'an dipakai modus. Aku enggak pakai piring ya, aku pakai ini sekarang. Pakai kain hitam. Soalnya lek paku jarum kan putih, lek ketemu hitam kan kontras. Jadi iki tak deleng kok saiki. Kira fokus iki rek. Malah triku lebih hebat lho rek. Delon triku iki ya delon. Iku umpama selang ya, ini bambu atau apa telur atau pelepah pisang. Ini iki ada ya, tak asma dulu ya, coba lihat, tak isi dulu ini selangnya ini. Oh. Zoomen. Warna ireng api rek. Keluar asap enggak apa-apa wis nek ngene wis. Coba lihat. Diisi selangit. Ngasap. Saya asma dulu ini. Saya isi dengan ilmu. Ketok rek. Iki aku nggae kaos ireng ngono mampu sajane rek yo. Aku lek nggae kaos ireng ngono efek blue iku ketok. Lho rek, metu blue lho, metu asap iku ndek Facebookku enggak metu asap e. Sek apian iki berarti. Kelarang lumune iki rek. Ngawur ae. Wis yo, tak terus gimana triknya? Tak praktekno. Kano popo, di sini enggak ada. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Aku enggak kaos pendek. Di sini enggak ada apa-apa. Ayo, Dek, kamu ke sini, kamu jadi obyeknya. Nah, delok ini kira munjiat sing tak kena objek iki. Ini tangannya munjiat ini. Waduh, ini yang nyantet kamu ini, teman SMP-mu dulu ini. Kamu dulu ngerebut pacarnya, makanya disantet kon. Kamu yang nyantet ini teman dekatmu, teman sekantor. Kamu yang nyantet ini tonggo, gak jauh dari rumah. Ya wajar, masa mau nyantet orang Jember, orang Jakarta, orang Surabaya, kan ya gak mungkin. Waduh, yang nyantet teman sekantor itu kan sudah fitnah, ya kan? Ya kan? Fitnah, teman, fitnah. Tak tahu, no, jalan ini, tidak ada trik.
Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Diumpomo tak sedot saiki. Tak sedot. Nih, tak sedot dari sini ya. Ini eto-eto. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asma Allah dibuat menipu orang. Tak sedot. Kena teman, beli perhatikan, perhatikan, dari potong ini adegan ini, perhatikan, udah tanganmu turunkan deh, perhatikan, nih, udah saya potong adegan ini, lihat ini, zoom ini ya, tak jatuhkan ke sini, perhatikan, aduh, satu, dua, tiga. Kira-kira papat limo coba 1 2 3 4 5 6 7 7 ya subhanallah sudah deh kelihatan ini zoom yang lama deh biar biar puas itu katanya jaluk metu apa jaluk paku metu dom metu silat metu ular metu apa zoom yang jelas yang lama. Sudah, kembali ke sini. Sudah, kembali ke sini. Lek kate soge dengan cara begini wis biyen-biyen soge rek. Ya, wah ada di mana pakunya itu, guys. Ya, itu bisa paku, bisa jarum. Jadi tidak ada di selang, tidak di, yo po tak buka tak kira. Tapi intinya wes, gak usah dibuka mari wes yo. Kan iki rahasia kira ilmu. Tapi kan intinya wes bohong ya, intinya bohong. Trik, ngono ku trik lo. Coba nih ngono mangan jarum lah aku isore. Lo, kilo mangan jarum. Nah, itu jarum ini tak makan loh ya. Mana? Dia ambilkan air putih deh. Tuh di situ belakangmu itu. Itu jarum. Itu jarum nih, coba deh kelihatan. Jarum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 jarum. Muni kriuk-kriuk kayak kelompok rek. Diombe ini. Iki aku sorbanan ngono rek yo, macak kiai ngono. Mantep rek yo. Casing modus. Wong lek garu rek sakti rek mangan jarum, aku kate meso. Aku kudu meso ae yo, Jawa Timur mangan jarum. Gendeng mangan semir mangan jarum modiar. Oh, terus nanti jarumnya, yo, jadi rahasia biarkan sudah pasti dibuka. Tapi ini ngono iku lah bohongan teman. Pakunya itu sudah disiapkan di mulutnya, bukan di sini, tapi di sini.
Lek sing metu belum mau gak sak tak dudono ya rek. Iku aku ben larang sekolah ya rek. Ngawur rek. Keluar asap. Jadi pakunya itu sudah ada di sini. Paku jarum itu walaupun di sini itu enggak masalah. Cuman memang harus profesional. Kalau Anda enggak profesional, pernah lu terjadi ngene iki. Mangan jarum, mangan paku kurang profesional, lengah melebu. Matek rek. Akhirnya dioperasi. Jadi kalau ada anak kecil, ada orang, ada pakunya, ada jarumnya itu ya mod dari orang itu mati. Tidak ada. Subhanallah. Ada di sini. Oh, ini paku ini. Ini paku nih. Nah, ini paku. Paku. Jadi sebelum datang ke rumahnya pasien, pakunya disiapkan. Ya, profesional. Dan gak profesional gak iso. Harus profesional. Heran konjo, makan nih kabeh kon ilmu nih. Sedot, kan opo opo, sedot. Metu, seperti itulah triknya ya. Jarum media apapun aku buka ini gitu tuh berarti sok pinter loh rek. Like, kamu gak setuju karena aku ya gak popong. Dunia ini macam nih ngono. Apa mana dunia maya? Niat tuh api oyo po pasti ono sing anu, pasti ono sing gak setuju.